PDIP hari ini menjadi partai pertama mendaftar. Apakah ada makna tersirat di balik harus menjadi partai pertama untuk mendaftar? Apakah ada ambisi di balik ini dari PDIP? Silakan Pak. PDI Perjuangan menyadari bahwa pemilu itu rakyatlah sebagai hakim tertinggi, pemegang kedaulatan politik. Yang dilakukan oleh PDI Perjuangan mengapa menjadi peserta pemilu yang pertama mendaftar, karena menunjukkan kesiapsiagaan dari seluruh jajaran partai. Bahkan di dalam proses yang bersamaan, reevaluasi terkait dengan sertifikasi manajemen kepartean melalui ISO 9001/2015 juga dilakukan, dan PDI sebagai satu-satunya partai di Asia yang mendapatkan sertifikasi kualitas manajemen itu. Dengan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, tentu saja keputusan Kongres kelima untuk berjuang agar PDI Perjuangan dapat membuat hat-trick, menang 3 kali pemilu berturut-turut, dapat dicapai, dan seluruh proses ini menunjukkan kami telah siap mengikuti seluruh kontestasi yang ada, dan itulah tekad dari PDI Perjuangan. Dan dengan tekad itu kami menyatu dengan kekuatan rakyat di dalam menyongsong pemimpin pada tahun 2024 yang dipersiapkan secara khusus dari PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Terima kasih. Medcom.id, a part of Media Group Network.